الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para asatidz, para habaib, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya tadi hadir, saya tadi melihat ada Kiai Haji Hasan, Habib Ali, kedua ini semuanya. Alhamdulillah, kita didatangi oleh mereka semuanya. Mudah-mudahan menjadi penerang buat kita semua. Pada malam hari ini, malam Sabah Ayam, malam ketujuh hari dari wafatnya almarhum Kiai Haji Muhammad Yunus, Kiai Haji Muhammad Abdul Ghani. Saya bukan kenal lagi dengan beliau, tapi karena umur sudah terlalu lama. Lama belum nih? Sudah 75 tahun, 76 tahun masih tinggal aja di sini, masih betah aja lagi. Saudara sudah gak betah ya? Gak betah kan? Hah? Masih betah. Oh, masih betah. Saya sendiri sudah merasa tidak betah lagi di dunia. Maka kamu ditanya oleh Allah Ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyangka annama khalaqnakum abatha, kami ciptakan kamu dengan sia-sia? La abadan. Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu tidak akan dikembalikan kepada aku. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditanya satu persatu, apa yang pernah kita lakukan di alam dunia ini? Apakah kita hidup dengan berbaik-baikan satu dengan yang lain, atau dengan satu yang satu dengan yang lain bermarah-marahan? Tidak sama sekali. Kita hidup berbaik-baikan ya Rabb. Kita sama baik semuanya. Semuanya saudara kita muslim, akhur muslim. Kita tidak bermarah-marahan. Sama-sama baik satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara yang bermarah-marahan dengan satu yang satu dengan yang lain, mari kita baiki satu dengan yang lain. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diminta untuk bicara. Saya sendiri sudah tidak lagi mau bicara. Saya sudah tidak lagi mau bicara. Kalau saya mengajar, saya baca kitab, khalas. Karena memang saya memang kerjaan saya baca kitab. Sudah saya baca kitab, selesai. Selesai baca kitab, khalas. Wassalamualaikum, sudah. Tidak kesana, tidak kemari. Apa yang ada dalam kitab, itu yang kita baca. Mudah-mudahan saja almarhum min ahlil khair. Amin. Almarhum min ahlil khair. Amin. Almarhum min ahlil khair. Amin. Dan saya tahu sendiri, almarhum ini sejak saya hadir mengajar di kampung ini,
di Kampung Cipinang selalu hadir. Fin Yahwana, saudara-saudara yang mana? Bekhair Haji Syahrani. Mudah-mudahan semuanya kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, dijauhkan kita dari hal-hal yang tidak dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan segala dosa, maafkan segala kesalahannya, dunia dua ukhra, dunia dua ukhra. بجاه نبيك المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم بحق الفاتحة وبحق السيدة فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وأخيها. مولانا يا مولانا، مولانا يا مولانا، يا سميع دعانا، بحرمة محمد تقبل دعانا، تقبل دعانا، ولا تخيب رجانا، وبلغنا منانا، واقضي حوائجنا دنيا وأخرانا، دنيا وأخرانا، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Setelah ini saya mohon pamit karena saya baru selesai mengajar juga. Saya sudah capek mengajar singkat sekadar yang mereka baca, sudah mereka baca. Kalau saya sudah, saya tidak banyak mengisi acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita telah mendengarkan tausiah yang akan menyentuh untuk kita rasakan. Kita akan kembali kepada Allah. Sudah seberapa banyak persiapan kita menuju hal itu. Mudah-mudahan berkah kita hadir, kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Pada Habib Ali bin Abdullah Al-Kaf untuk menutup doa acara ini. Bersalam. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله بحق الفاتحة، بسر الفاتحة، بركة الفاتحة، بسر الفاتحة، يا خير الشهوات، يا من لعبدي يغفر ويرحم. اللهم اهدنا بهداه واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن فوق.